Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih Bunda bersama Bang Mimin. Dan apa kabar juga nih buat kalian semua para fans Aizop. Semangat terus ya menjalankan ibadah puasanya ya bagi yang melaksanakan. Dan di sini juga nih Bang Mimin hadir kembali nih membawakan berita terbaru seputaran si cantik Keiko Van de Vregen dan Bebang Tampan Rangga Azub ya gengs. Di sini juga nih terlihat banget, alhamdulillah banget ya, admin dari Samudra Cinta SCTV nih guys on kembali. Waduh, seneng banget ya bun. Mudah-mudahan aja Samudra Cinta ada season berikutnya kan, bahagia banget ya, amin amin. Bisa jadi juga terjadi loh bun, karena kan banyak banget ya Samudra Cinta ini yang kita kangenin ya kan, belum bisa move on tentunya. Dan di sini ngomong-ngomong, siapa yang gak nonton DHS tadi malam, hayo, pasti nyesel banget dan sayang banget nih kalau nggak nonton ya, karena semalam debar-debur manja lita gitu ya, karena koko si kesayangan kita semua ini mengalami kecelakaan sama Dewa Buana ya, transpulensi pesawat pribadi. Tapi alhamdulillah banget ya Dewa dan koko ini selamat. Tapi masih aja nih Dewa ya, emang udah sifatnya dari karakternya emang harus kayak gitu ya, pasti marah-marah mulu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya guys, tetap semangat nonton DHS Indungs biar ratingnya nambah terus ya kan. Dan di sini juga nih cantik banget nih gengs, yang dimana di sini ada koko lagi merayakan hari Kartini kemarin. Di sini terlihat cantik banget dan manjalita ya, si cantik Keiko Van de Vregen kekasih Babang Tampan Rangga Azob ya. Ya ampun, pokoknya si cantik Keiko Van de Vregen ini mau diapain gayanya ya tetap cantik dan the best banget deh ya kan. Mukanya yang anggun penuh dengan kesinar-sinaran cinta-cinta Bang Azob ya. Dan mudah-mudahan aja nih guys, doa-doa kita ini selama ini terkabul ya, dari Samudra Cinta season berikutnya hadir kembali. Dan Babang Tampan Rangga Azob dan Keiko Van de Vregen berjodoh di dunia nyata, amin amin. Oke, segini dulu bunda lah ya informasi terakhir dari channel Bang Mimin ini. Dan jangan lupa juga nih buat bunda-bunda cantik ini tulis pendapat kalian di kolom komentar tentunya. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu nih biar bunda-bunda cantik ini tidak ketinggalan lagi berita terakhir dari channel Bang Mimin ini. Oke, sekarang Bang Mimin mau nonton diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.